Halo guys, assalamualaikum. Ini saya lagi di Demak. Iseng-iseng mencari burung hantu di rumah Demak. Kali aja ada. Nggak nyari sih, nyari bukan untuk dibawa, cuman buat apa ya istilahnya eksperimen. Bener nggak sih di sini ada burung hantunya? Dulu sih ada, cuman setelah beberapa lama nggak kesini, masih ada nggak burung hantunya? Apa tinggal hantunya? Karena emang tempatnya kayak gini teman-teman, berantakan, kumuh gitu kan. Ini tempat yang nyaman banget untuk burung hantu bersarang gitu loh. Sarang, beranak, berkembang biak dan seterusnya. Kita coba muter-muter ke tempat ini ya. Oke, ikuti terus. Jangan lupa di subscribe channel Salbi El Maliki. Share pada teman-teman kalian yang lagi senang cari burung hantu. Ikuti terus. Sinten sih gak wanile? Tembok tiga. Ada satu tuh terbang lagi, tuh terbang lagi. Eh, anak mana? muter-muter terus. Kenapa mah? Gak boleh. Kelihatan gak burung hantunya? Kelihatan gak burung hantunya? Ini oh ini kepala tikus ini. Berarti kayaknya pengguna ini orang mau burung hantu lah ya. Sak hantu-hantu ini barang enak. Cuma ada satu burung hantu. Saya nggak pengen ngambil, cuman pengen tahu. Katanya di sini banyak burung hantunya, tapi cuman ketemu satu. Kayaknya indukan, dia lagi pengen lor gitu. Soalnya kalau dia tahu ada manusia, biasanya langsung kabur. Tapi ini enggak, dia muter-muter di atas. Di atas ini muter-muter terus. Cuman ini udah bener-bener kabur. Harus ada tempat lain dia untuk telur. Oke, segitu dulu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.